3 tahun udah ditungguin, dinantikan, dicari-cari, nggak ada kabar. Tiba-tiba muncullah si Oppo Reno 11F. Ya, jujur, seri F tuh selalu punya kesan tersendiri buat gua karena harganya itu bisa lebih murah ketimbang saudara-saudaranya, tapi kualitas yang dikasih itu menyeluruh, berasa totalitas. Cocok buat kaum menang-mening kayak gua ini. Jadi, apa aja yang bikin HP ini menarik? Total sih selama 1 minggu mengendalikan HP ini sebagai daily driver, gue menemukan 5 hal. Jadi langsung aja kita mulai, let's check it out. Makin kesini, Reno Series terkenal dengan Portrait Expert. Awalnya buat gue yang belum pernah coba seri 10 dan 11 tuh kayak gini banget. Sampai akhirnya gue cobain HP yang satu ini dan ngebuktiin langsung untuk foto-foto orang. Ternyata kok hasilnya rapi banget ya. Iya, gue udah zoom in ke helai-helai rambut, aksesoris kayak kacamata, topi. Itu offsetnya jarang banget. Iya, dari sekian foto yang gue ambil, hasilnya tuh selalu konsisten rapi. Apalagi dalam segi detailnya masih tergolong tajam tanpa ada extra software sharpening yang berlebihan. Dalam segi skin tone bisa mendekati natural ketika gue matiin fitur beautify ya. Kalau misalkan kalian yang beautify memang agak pucat sedikit. Tapi overall ini bagus banget. Dan walaupun ketika gue foto di kondisi indoor, processing image-nya agak lama ketimbang di kondisi cahaya yang cukup, tapi hasilnya selalu konsisten. Dan ngomongin soal fitur portrait mode-nya sendiri, gue suka kita bisa adjust mau seberapa blur, mau seberapa efeknya berkurang, dan kalau misalkan kalian pengen foto objek juga, itu kebaca. Dan hasilnya lagi-lagi rapi. Oh iya, by the way, masih ngomongin soal kamera, ini adalah HP 4 jutaan pertama dari Oppo yang bisa support record 4K 30fps depan belakang. Iya, depan belakang. Walaupun ya sangat disayangkan fitur EIS atau stabilisasi tidak tersedia. Mungkin Oppo bisa kasih update 4K 30fps yang stabil di next update. Tapi begitu kalian turunin ke resolusi 1080p 30fps ya, itu stabil banget di semua lensa. Kamera depan, kamera belakang, kamera lensa ultrawide stabil sampai ketika gua panning, efeknya itu berasa kaku kayak robot. Ya, tapi kalau misalkan kalian suka stabil, ini jawabannya. Sisanya untuk fitur-fitur lain kayak portrait video mode itu bisa tapi di 720p 30fps, dual view video dan pro mode juga tersedia. Fitur di HP ini emang gak komplit sih, tapi untungnya ada yang beda plus baru. Gak komplitnya karena port jack 3.5 aja absen. Speakernya masih menggunakan single aja dengan kualitas yang standar, walaupun memang volumenya bisa dibus sampai 300%. Nah, ngomongin soal yang beda, pertama ada teknologi NFC tapi gunanya nggak cuma buka cek saldo sampai top up saldo e-money aja. Sekarang kalian bisa duplikat kartu akses yang memang berbentuknya kartu. Kedua, untuk bodinya ada rating IP65 di mana bisa tahan debu, tahan cipratan air dari segala sisi dan tahan hujan. Yang ngebantu banget sih, apalagi sekarang ini musim hujan. Pas video ini di record ya, kalau misalkan kalian nonton 3 bulan lagi ya, gua nggak tahu karena bukan Cenayang. Ketiga, untuk unlock-nya sudah menggunakan teknologi fingerprint under display yang cepat. Keempat, ini fitur baru di ColorOS 14. Sekarang, kalau misalkan kalian masuk ke aplikasi foto, pengen jadiin gambar itu objek sebagai stiker, bisa banget tinggal tahan, terus ada animasi yang keluar, keren banget. Dan bisa langsung jadi stiker segampang itu. Ditambah, di aplikasi fotosnya juga ada fitur Google Lens. Jadi kalian bisa ngecek barang apa tanpa harus bolak-balik aplikasi. Terakhir, kelima fitur yang menurut gue paling dipandang sebelah mata, yaitu Link Boost. Gunanya, kalau misalkan kalian lagi di tempat di bawah tanah gitu, kayak MRT, narik signalnya, HP ini bisa lebih jauh dan bisa lebih stabil. Kalaupun misalkan koneksinya terputus, ini reconnect-nya bisa lebih cepat. Gua sangat ngerasain fitur ini bermanfaat banget. Tapi, dari 5 fitur yang tadi gua sebut, mana yang menurut kalian paling berguna? Coba komen di bawah. Kapasitas baterai di HP ini ya standar sih, udah kayak HP-HP zaman sekarang, yaitu 5000 mAh. Tapi ketika gue pakai push rank, nonton YouTube, scrolling Instagram, dan nonton TikTok dengan koneksinya 20% cellular data plus 80% WiFi, gue surprise masih bisa dapat screen on time 9 jam lebih dan itu masih nyisain baterai 4%. Kalau soal charging lagi-lagi ya udah sesuai standarnya Oppo lah ya, support di 67W SuperVOOC charging yang ketika gue coba nge-charge dari angka 5-100%, dibiarin nge-charge aja, tentunya dalam keadaan airplane mode masih makan waktu 58 menit.
ini rasanya masih kurang efisien sih. Biasanya HP Oppo yang 67W plus baterai 5000mAh itu cuma makan waktu 48 menit. Gue berharap bisa diimprove lewat software update. Tapi ada satu hal yang tidak gue duga, yaitu Oppo bisa menjanjikan 4 tahun kesehatan baterai terus optimal. Atau lebih tepatnya, kalau misalkan kalian menggunakan HP ini 4 tahun, battery health HP itu akan bisa terus di atas 80%. Padahal kita sama-sama tahu ya, musuh baterai itu selalu soal suhu, apalagi di Indonesia, panas. Kalau misalkan baterai ya sering-sering panas, battery health akan turun. Tapi ketika Oppo bisa janjiin ini, rasanya sesuatu banget buat kita sebagai konsumen bisa mengandalkan fitur-fitur yang disediain tanpa harus takut sih. Nice. Desain-desain HP Oppo memang harus gue akui selalu ngentrik. Lihat aja, ini ada lensa kamera udah besar, dipakein frame kotak lagi yang lebih besar. Gue suka nih, karena kalau misalkan gue pengen menggunakan satu tangan, jari gue bisa jadi penyangga di bagian frame supaya nggak gampang jatuh. Apalagi bobotnya juga ringan, dimensinya tipis, walaupun jujur aja gue kurang demen sama body kotak kayak gini sih. Kayak ngilangin aja gripnya. Tapi kalian sendiri lebih suka body ngotak atau body curve? Coba komen di bawah. Lanjut, ngomongin soal desain di bagian depan, ini sinkron. Bezel atas, kiri, kanan, bawahnya kelihatan tipis. Emang bukan yang paling tipis, tapi at least bisa dapat screen to body ratio sampai 93,4%. Jadi ketika dipakai nonton, perpaduan panel AMOLED, resolusi Full HD+, dan brightness 1100 nitsnya bikin jadi imersif. Ya, karena bezelnya kelihatan nyaris simetris. Dan by the way, untuk bahan material back cover dan frame-nya terbuat dari polikarbonat dengan finishing Dove, jadi sidik jari nggak begitu kelihatan walaupun masih ada sih. Dan untuk bagian layar sudah menggunakan proteksi Panda Glass plus double free screen protector bawaan. Nih yang terakhir yang paling menurut gue sangat menarik, walaupun HP ini paling murah ketimbang saudara-saudaranya, tapi dalam segi spesifikasi ini mengejutkan. Karena sama persis. Iya, chipset menggunakan Dimensity 7050, RAM-nya 8GB LPDDR4X, dan bahkan storage 256GB-nya menggunakan teknologi yang lebih baru ketimbang Reno 11 5G, yaitu UFS 3.1. Untuk angka AnTuTu tinggi, dan ketika gue coba main Mobile Legends Bang Bang, bisa kebuka refresh rate super dengan grafik ultra yang playable, konsisten, suhu adem, dan untuk Genshin Impact settingan yang paling playable menurut gue ada di medium plus 60fps. Tapi dengan catatan, kalian nyalain fitur performance mode biar konsistensi FPS-nya itu bisa terjaga nggak sering naik turun. Walaupun untuk suhu, ya berasa panas sih. Dan ngomongin soal PUBG, bisa kebuka settingan smooth extreme yang sangat playable, plus gyroscope-nya pun juga lancar. Kalau misalkan kalian tanya, bang, untuk touch responsivity gimana? So far, untuk push rank, menggunakan hero-hero yang perlu sentuhan cepet kayak Xavier, aman-aman aja sih. Nggak ada touch delay, multi-touch pun aman. Jadi guys, intinya dengan harga 4.599.000, jelas ini bukan HP 4 jutaan terbaik di sejagat raya. Tapi racikan yang Oppo kasih itu melebihi ekspektasi gue dan kebanyakan daripada kalian juga. Karena minusnya dikit banget. Port jack 3.5 absen, speakernya masih single, dan kamera ultrawide resolusinya ya cuma 8MP. Jadi nggak ada yang terlalu deal breaker. Tapi gimana guys, menurut kalian coba komen mengenai HP yang satu ini. Dan by the way, kalau misalkan kalian udah beli HP ini, jangan lupa juga ikutan undian karena hadiahnya motor PCX. Lumayan banget kan, beli HP 4 juta bisa dapat motor. Dan kalau misalkan kalian hobinya dance, pengen nunjukin bakat kalian, ya juga bisa ikutan Fantastic Reno Dance. Lumayan, kalau menang kan dapat HP ini. So, thank you for watching. Kalau misalkan kalian ngerasa video ini bermanfaat, boleh bantu like, share ke teman-teman, sekaligus subscribe. Karena tahun ini kita punya target 400.000 subscriber, guys. Kalau misalkan kalian belum subscribe, itu sangat membantu. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with UpToDate. Thank you.